Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana kita di bulan mulia, kita berada di gerbang pintu depannya Ramadan. Sudah sangat dekat sekali dengan Ramadan dan kita menyambutnya di bulan ini dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga meminta segala perkara kepada Allah Subhanahu wa taala, minta secara mendetail bersama-sama. Minta terus sama Allah, minta semuanya kepada Allah, karena hanya kepada Allah Ta'ala lah ketika kita meminta maka permintaan itu tidak akan pernah tertolak. Tidak ada satupun doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah Ta'ala menjanjikan adanya ijabah di dalam setiap doa tersebut. Tinggal pengkabulannya itu di dunia atau di akhirat, tinggal pengkabulannya itu cepat atau lambat, tinggal pengkabulannya itu bisa kita rasakan secara nyata atau akan kita dapati lewat pundi-pundi pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ada satu orang hamba yang ketika datang di hari kiamat, dia mendapati ada banyak sekali pahala yang dia dapatkan, tapi ini pahala yang dia tidak merasa kalau pernah melakukan perkara-perkara tersebut. Dia nanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, ini pahalanya apa? Ini pahala bagaimana? Saya enggak pernah melakukan yang semacam ini. Saya enggak pernah sedekah sebanyak ini. Saya enggak pernah sholat sebanyak ini. Saya enggak pernah ini enggak pernah saya. Ya Allah, kok bisa dapat pahala-pahala yang semacam ini?" Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, "Ini adalah realisasi dari doa-doamu yang tidak aku ijabah ketika kamu di dunia." Jadi doa-doa kita yang tidak diijabah sama Allah Ta'ala, yang tidak dikabulkan ketika kita di dunia, akan dibalas dengan pahala-pahala dari Allah Ta'ala. Maka laki-laki tersebut mengatakan, "Ya laita kullu du'ai lam maqbulah." Ya Allah, seandainya saja semua doa yang pernah aku panjatkan itu tidak ada satupun yang engkau ijabah di dunia. Karena saking besarnya, karena saking indahnya balasannya Allah Ta'ala ketika di akhirat. Dunia sama akhirat itu selalu berbeda, Bu. Dunia dan akhirat itu selalu akan lebih indah di akhirat atau lebih parah di akhirat. Jadi kalau misalkan Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran, ganjaran di dunia ini terbatas, ganjaran di dunia ini sedikit, ganjaran di dunia ini kecil kalau dibandingkan nanti ganjarannya Allah Ta'ala di alam akhirat. Begitu juga dengan azab, begitu juga dengan penderitaan, begitu juga dengan kesusahan. Kesusahan-kesusahan di dunia ini sangat kecil, sangat remeh ketimbang kalau perkara-perkara tersebut kita dapati di akhirat. Karena azabnya Allah Ta'ala juga berkali-kali lipat lebih parah dibandingkan ketika Allah Ta'ala membalasnya di dunia. Oleh karena itu kita memperbanyak doa. Salah satu bahkan para ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah. Jadi doa itu otaknya ibadah. Jadi ya jenengan, apapun ibadah kita, seperti apapun bentuk ibadahnya kita, itu otaknya ada di dalam doa. Otaknya ada
ada di dalam doa. Jangan bayangkan kalau kita hidup tanpa otak, mungkin apa mboten? Tidak bisa. Orang manusia hidup ini, semua hal, semua keputusan, semua yang kita lakukan, semua yang kita langkahi, mesti diproses dulu oleh otak kita. Apakah kita mau menerimanya atau tidak? Apakah kita mau melangkahinya atau tidak? Apakah kita mau mendatanginya atau tidak? Dan lain sebagainya. Semuanya keputusannya ada di otak kita. Dan doa itu adalah ruhul ibadah. Jadi kalau kita sholat, kalau kita sholat, sholat itu ibadah dohir, sholat itu ibadah dohir. Tapi otaknya sholat itu di mana? Di dalam doa. Makanya kalau kita sholat, kalau kita sholat yang harus kita fokuskan adalah keadaan pikiran kita. Jenengan nggak akan bisa khusyuk, nggak akan bisa tenang, nggak akan bisa sholat dalam keadaan pikiran itu nggak kemana-mana kalau di otak kita banyak pikiran. Jadi kalau misalkan otak kita nggak di refresh dulu sebelum kita sholat, niki sholat tapi utaknya neng dindi. Bariki tulan rene, bariki arep krono, bariki arep tuku iki, bariki arep nyapu, bariki arep ngepel, bariki terus. Bahkan yang nggak harus dipikirkan pun kepikiran. Yang nggak harus dipikirkan pun itu kepikiran. Nyapo mangkok tuku metego merek iki, nyapo nggak merek iki. Mikir kabeh dipikir ketika kita sholat. Kenapa? Karena sebelum sholat gak di refresh dulu, gak dibersihkan dulu, gak dikosongkan dulu. Makanya katanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, miftahus sholat at-tahur, miftahus sholat at-tahur. Kuncinya sholat itu ada di dalam toharohnya kita. Kalau kita di dalam bertoharoh, di dalam wudunya kita, di dalam bersih-bersihnya kita, kita mampu untuk khusyuk, insya Allah sholatnya khusyuk. Tapi kalau sudah wudunya buru-buru, wudunya cepet-cepet, sholatnya mesti cepet-cepet buru-buru ya. Jadi lek jenengan arep sholat belayu dhisik, omat lagi belayu teko omat, omahe perapatan kono pisan, belayu pas komat, nyampe sini terus gak mungkin khusyuk nih, gak mungkin khusyuk. Makanya ajarannya Nabi Muhammad yang tenang, yang tenang. Kalau bisa sebelum waktunya sholat sudah wudu dulu, sudah ready di tempat, di tempat sholat, jadi ada jeda waktu antara sholat kita dengan toharohnya kita agar kita bisa memproses otak ini dalam keadaan bersih. Jadi doa itu mukhul ibadah. Intinya semua ibadah itu keputusannya ada di dalam otak kita. Di dalam otak kita keputusannya, yang membenahi atau yang meluruskan adalah hati kita. Benahi, ngelurusinnya hati kita. Mau kita ibadah sholat niatnya apa ae. Kita ngaji niatnya mau apa aja. Kita haji, kita umroh niatnya tujuannya untuk apa aja. Itu nanti yang bagian ngelurusin adalah hati-hati kita. Makanya katanya Nabi Muhammad, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung sama niatnya. Mau kita melakukan ibadah-ibadah besar sekalipun, ibadah-ibadah tingkat tinggi sekalipun, ibadah yang mahal-mahal sekalipun, lek niate enggak bener, enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada artinya di sisi Allah taala. Bukankah Nabi Muhammad bahkan pernah menghancurkan satu masjid yang dibangun dengan begitu megahnya sama Allah taala, justru malah disuruh menghancurkan. Kenapa? Karena masjid ini dibangun dengan asas niatan menghancurkan Islam dari dalam. Jadi bukan dibangun alat takwa, bukan dibangun karena ketakwaan, bukan dibangun dengan harta yang benar, bukan dibangun dengan harta yang bersih, bukan dibangun dengan tujuan-tujuan mulia, tapi dibangun karena asas tujuan yang sangat buruk sekali, yaitu ingin menghancurkan agama Islam. Bangunannya lebih mewah dibandingkan Masjid Nabawi. Bangunannya lebih indah dibandingkan masjid yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang atapnya cuma pelepah korma, yang bawahnya cuma kerikil kasar disiram dengan kerikil-kerikil yang lembut, sak lembut-lembutnya kerikil, panggah nggak enak,
Pian pernah, jenengan pernah sholat di atas kerikil apa enggak? Enggak pernah. Saya pernah bolak-balik. Nggih. Di Hadramaut itu dulu kalau kita lagi rihlah nggih, di satu tempat yang lapangan luas seperti itu nggih, ngambil wudu langsung sholat di tempat, enggak pakai sajadah, enggak pakai apa-apa. Ini kalau selesai sujud ini batuknya mesti kena kerikil sembarang barang nempel di sini. Nggih. Habis selesai kayak bolong-bolong gitu. Nggih. Jadi karena ada di atas kerikil, istilahnya sujudnya itu di atas kerikil. Jadi sak lembut-lembutnya kerikil itu enggak enak dipakai untuk sujud. Seperti itu. Masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada dana, Bu, buat nekel. Enggak ada dana buat beli keramik, enggak ada dana apalagi buat beli karpet dan lain sebagainya. Ya, sedangkan Masjid Dirar, ya, satu masjid yang dibangun di luar negeri Madinah, itu dibangun sama orang-orang dengan tujuan yang buruk, ingin menghancurkan agama Islam. Sama Allah Ta'ala suruh hancurin, ya, disuruh menghancurkan masjid-masjid tersebut, masjid yang dibangun dengan cara yang semacam itu. Makanya innamal a'malu binniat. Yang perlu kita luruskan adalah niat kita. Jenengan ngaji kesini tujuannya apa, maunya apa, yang mau didapat apa. Penasaran ustadzai biasanya cagaran, lek orang cagaran ini piye to rupane gitu. Jangan datang ke sini cuma penasaran saya cagaran apa enggak cagaran. Ora oleh opo-opo, Bu. Nggih. Enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa sama sekali. Jangan datang ke sini kalau niatnya cuma penasaran, cuma ngikut-ngikut teman, cuma geret-geret, yo brudul-brudul ngaji. Melo. Brudul-brudul enggak ngaji, yo melo dia. Akhirnya apa yang didapat? Enggak dapat apa-apa. Nggih. Enggak dapat apa-apa. Jadi otak kita, nggih, muh kita, nggih, ini bagian untuk menentukan segala sesuatu ini kita bersihkan, kita benerin, setelah itu ditentukan dengan niat-niat yang indah. Kita ada di bulan mulia, bulan Syaban, dan beberapa hari lagi akan datang kepada kita salah satu bulan, salah satu hari yang paling mulia, yaitu malam Nisfu Syaban. Nggih, malam 15 dari bulan Syaban. Ya, malam 15 dari bulan Syaban. Ini adalah malam penentuan. Ya, malam di mana Allah Subhanahu wa taala perhatiannya atau ngelihatnya kepada hambanya ini dengan pandangan yang luar biasa besar. Ya, makanya para ulama seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yattali ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Ta'ala memandang dengan pandangan yang satu persatu kepada hambanya pada malam lailatun nisfi min Sya'ban, pada malam 15 dari bulan Sya'ban. Fayughfar likullil khalq, dikatakan orang yang dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya akan mendapatkan ampunan. Okay. Semuanya akan diampuni sama Allah Taala. Kecuali dua golongan yang enggak diampuni sama Allah. Illal kafir aw musyahin. Yang pertama adalah mereka-mereka yang di dalam hatinya ada kekafiran. Okay. Orang-orang yang enggak percaya sama Allah Taala, yang tidak bersyahadat, yang tidak mengakui tentang kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan dipandang sama Allah Taala. Dipandang endah, dapat ampunan juga tidak. Okay. Setelah itu golongan yang kedua yang enggak dipandang juga sama Allah Taala, yaitu musyahin. Mereka-mereka yang di dalam hatinya ada kedengkian kepada hamba Allah Taala yang lainnya, yang tengkar-tengkar, yang ada masalah sama saudaranya, yang ada apa mutusan silaturahmi apalagi sesama keluarga, ini harus kita bereskan sebelum masuk malam 15 dari bulan Syaban. Karena sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, jenengan mau semalam malam Nisfu Syaban itu membaca Yasin 100 kali sekalipun, nggih. Dan saya yakin enggak ada yang baca Yasin 100 kali, nggih. Pengelu kuwe melok-melok ning langgar kabeh, nggih. Ikut oh ning langgar Yasinan, melok Yasinan. Lek baca sendiri di rumah, siji ae lah. Utawa loro wis ngantuk, teluk-teluk, nggih. Jadi istilahnya enggak mau kita
baca Yasin 100 kali pun malam itu, ya malam Isu Syaban, tapi kalau kita masih punya masalah dengan hamba Allah Ta'ala yang lainnya, percuma. Gak akan dapat ampunannya Allah, gak akan dapat apa-apa dari amaliah-amaliah tersebut. Jadi masih ada beberapa hari, ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 14, hari Ahadnya adalah tanggal 15, kita bereskan apa yang menjadi masalah kita dengan hamba-hamba Allah Ta'ala yang ada. Yang ada di sekitaran kita, orang-orang terdekat kita adalah utamanya. Ibu kita, suami kita, anak kita, saudara-saudara kita, mereka yang paling utama. Setelah itu kenalan-kenalan kita yang pernah ada masalah, yang pernah ada keburukan-keburukan dan lain sebagainya, kita selesaikan sekarang. Kita selesaikan sekarang. Dan nanti insya Allah ini nanti sebelum bubaran kita salaman bareng-bareng. Biar antara kita, katanya Nabi Muhammad, orang kalau Yusofik, kalau bersalaman, gugur dosa antara dirinya dengan hamba Allah Ta'ala tersebut. Tapi kalau masalahnya itu ada masalah spesifik, istilahnya punya masalah pribadi, kudu diomong nih dengan benar. Istilahnya enggak cukup cuman dengan salaman aja, tapi harus ada kata maaf atau kata memaafkan. Kata maaf atau kata memaafkan. Jangan misalkan ada banyak orang menyakiti jenengan. Datangi orang-orang tersebut, setelah itu katakan kepada mereka, wes tak ampuni. Mau kamu minta maaf, enggak minta maaf, saya ampuni kamu. Mau kamu mengakui kesalahanmu atau tidak, saya maafkan dirimu. Biar urusan hati saya ini kosong. Biar urusan saya dengan dirimu ini beres, sehingga Allah Ta'ala berkenan untuk menghadiahi saya perkara-perkara yang baik. Jadi kalau ada masalah-masalah pribadi, kudu diselesaikan. Kalau enggak ada, kalau enggak ada masalah, cukup dengan salaman-salaman saja, sudah gugur dosa antara orang tersebut dengan orang yang disalami. Jadi malam Lailatul Nisfu Sya'ban, para ulama bikinkan tartib amaliyah yang sering kita lihat atau sering kita temui di negeri-negeri manapun. Di sini, di Dalwa waktu saya mondok selama 10 tahun di sana, ini juga diamalkan. Ketika saya di Hadramaut, ini juga diamalkan, yaitu baca Yasin 3 kali. Niatan pertama biar dapat panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah. Niatan yang kedua biar dapat selama setahun ke depan dikasih sama Allah Ta'ala rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Niatan yang ketiga minta ditetapkan Islam, iman, ditetapkan untuk bisa melakukan perkara-perkara baik dan lain sebagainya. Ini tiga niatan ini para ulama yang mentartibkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatul nisf min sya'ban, kalau malam datang malam 15 dari bulan Sya'ban, nazalallahu fi ila sama'id dunya, Allah Ta'ala itu dekat sekali dengan hambanya, ada di atas langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling dekat dengan bumi. Ini ibarat saja. Allah Ta'ala enggak butuh tempat, Allah Ta'ala enggak butuh waktu dan lain sebagainya, tapi ini pengibaratan bagaimana dekatnya Allah Ta'ala dengan hambanya di malam Nisfu Sya'ban. Setelah itu Allah Ta'ala nanya, hal min mustaghfir faghfirlah. Ada yang minta ampun apa enggak? Tak ampuni semuanya. Hal min mustarzik farzukulah. Apa ada yang lagi butuh rezeki? Ada yang enggak butuh rezeki, Bu? Enggak enak kalau yang enggak butuh rezeki. Ada yang butuh rezeki, tak kasih rezeki sesuai keinginan hamba tersebut. Wa hal min mubtala fa'afi. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, apakah ada hamba-hambaku yang sedang kena bala, kena musibah, tak sembuhkan semuanya. Saya sembuhkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di malam Nisfu Sya'ban itu Allah Ta'ala sepanjang malam nawarkan kepada kita. Ada yang minta ampun, ada yang taubat, ada yang nyari rezeki, ada yang lagi ketimpa musibah, tak bereskan semuanya urusan-urusan tersebut. Makanya eman-eman lek enggak ibadah. Eman-eman kalau kita enggak nyempatkan waktu untuk melakukan amaliah-amaliah yang semacam ini. Wes enggak usah mudik-mudik hadise apa ustada hasan apa sahih, apa dhaif, apa maudhu, apa-apa. Wes enggak usah ngurusi ngoten-ngoten niku. Apa yang sudah jadi amaliah dari ulama-ulama kita,
kita, moyang-moyang kita, di masjid-masjid kita, langgar-langgar kita yang mungkin sudah dilanggengkan puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, gak usah diutik-utik. PR kita masih sangat banyak. Orang yang gak mau ke masjid masih banyak. Orang yang gak kenal dengan amalia Nisfu Sya'ban masih banyak. Yang jauh dari Nabi Muhammad sangat banyak. Yang gak kenal sama majlis sangat banyak sekali. Ini PR-PR kita untuk kita bereskan. Yang gak kenal kita kenalkan, yang belum dekat kita dekatkan, yang belum mau kita usahakan agar mereka ini jadi orang-orang yang mau. Terutama keluarga kita dulu. Lain jenengan punya anak-anak di rumah dan lain sebagainya, ajak ke masjid-masjid, ajak ke langgar-langgar yang paling dekat sama rumah. Biar rame semua masjid, biar rame semua langgar, biar rame semua tempat ibadah dengan amaliah-amaliah yang baik. Kalau misalkan anak-anak muda yang masih belum mau, lain jenengan punya kuasa kepada mereka, anaknya jenengan misalkan atau ponakannya atau cucunya, paksa dulu untuk ke masjid. Paksa dulu untuk ke masjid biar mereka kenal, biar mereka dekat, biar mereka tahu, ini loh amaliah ibu saya, ini loh amaliah nenek saya, ini loh amaliah keluarga saya, berarti saya harus meneruskan amaliah-amaliah ini. Karena hari-hari semacam ini juga keluaran di media sosial, di WhatsApp, hati-hati, ini amalan bid'ah, ini amalan hadisnya do'if. Yang ngomong kayak gitu loh, yang ngomong kayak gitu, hadis 101 lo gak tahu kenal. Jadi hadis 101 aja mungkin dia pernah baca, mungkin gak pernah baca. Kalaupun baca kitab, katek terjemahan. Kok datang ngomong nih hadis do'if, hadis maudhu, hadis isnadnya gak sohih, isnadnya ini itu. Ini urusannya ulama nih. Urusannya anak-anak yang pernah mondok, urusannya mereka-mereka yang belajar di dalam pesantren-pesantren. Urusannya kita, urusannya kita adalah ngamalkan semampu kita. Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, kita gunakan sebaik-baiknya. Wes, jangan gogreh dengan kata-kata yang semacam ini. Jangan mau diprovokasi dengan orang-orang yang mengatasnamakan hadis do'if, hadis ini, hadis itu, dan lain sebagainya. Jadi gak perlu kita reken hal-hal yang semacam ini. Kita fokuskan. Apa yang jadi amalia masjid-masjid, langgar-langgarnya kita, langgengkan itu semuanya. Ini yang diajarkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam Nisfu Sya'ban itu, malam Nisfu Sya'ban itu juga malam pengkabulan doa. Di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 17 bulan, selama 17 bulan beliau itu minta terus sama Allah Ta'ala biar kiblatnya itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ila Masjidil Haram. Nabi Muhammad itu dari kecil seneng banget sama Ka'bah, seneng banget sama Masjidil Haram. Bahkan sampai beliau memilih tempat khalwatnya, memilih tempat untuk beliau menyendiri dengan Allah Ta'ala sebelum beliau diangkat jadi Nabi, itu di tempat yang namanya Gua Hira. Alasannya apa kok Nabi milih Gua Hira? Karena di dalam Gua Hira itu ada satu lubang, kalau nginceng, kalau melihat dari lubang tersebut langsung tertuju ke arah Ka'bah. Maka Nabi Muhammad memilih tempat ibadah yang semacam itu. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk sholat, dan Nabi Muhammad masih ada di negeri Mekah, Nabi Muhammad masih ada di negeri Mekah, Nabi Muhammad itu selalu menghadapkan sholatnya itu ke arah Ka'bah sekaligus ke Masjidil Aqsa. Kiblatnya sebenarnya Masjidil Aqsa, tapi karena cintanya Nabi Muhammad sama Ka'bah, Nabi Muhammad ngadepnya ke arah Ka'bah sekaligus ke arah Palestina. Jadi kalau saya ibaratkan, dulu ketika di Mekah, Nabi Muhammad ini Mekah, ini Mekah. Di sini Madinah, di sini Mekah, di sini Madinah, di sini Palestina. Jadi ketika Nabi Muhammad di Mekah, ini ngadep ke Ka'bah, setelah itu ngadep ke Palestina itu bisa. Jadi ngadep kedua arah itu bisa. Tapi begitu Nabi Muhammad hijrah ke negeri Madinah, tempatnya di tengah-tengah. Kalau ngadep ke Masjidil Aqsa,
berarti belakangin Ka'bah, berarti membelakangin Mekah Al-Mukarramah. Jadi Nabi Muhammad kewajibannya ngarahnya ke arah Masjidil Aqsa. Maka itu bikin Nabi Muhammad ini, ya Allah mbok diganti, ya Allah mbok diganti, ya Allah mbok pindah ke Ka'bah. Mbok pindah itu selama 17 bulan. Nabi Muhammad minta terus sama Allah Subhanahu wa taala, dan pengkabulannya di malam Nisfu Sya'ban. Dikatakan Allah Ta'ala menurunkan ayatnya kepada Nabi Muhammad yang mengatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Allah Ta'ala mengatakan, "Ya Muhammad, saya sudah melihat longoan-longoan wajahmu ke arah langit. Kamu nengok-nengok ke arah langit, kamu minta dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu menggandengkan setiap amaliyahmu dengan permintaanmu yang satu ini, yaitu minta agar kiblat ini dipalingkan dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Maka palingkan dirimu untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Oke, itu terjadi di hari ke-15 dari bulan Sya'ban. Oke, jadi pas tanggal 15 Sya'ban. Jadi kan kalau pergi ke Madinah akan ketemu masjid namanya Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Di situ tempat turunnya ayat ini. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad sedang dalam keadaan sholat, tengah-tengah sholat balik badan yang arahnya ke arah Palestina menuju ke arah Mekah Al-Mukarramah. Niku lek makmume awake dhewe bu, bubar sholatnya. Kalau kita yang jadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, kok malek iki? Nggih, bubar wis, batal nggih. Ngoten kabeh, nggih. Tapi berhubung yang jadi makmumnya Nabi ini adalah orang-orang cerdas, muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngerti gimana caranya nerima sesuatu, dan ngerti bagaimana melakukan sesuatu ketika dalam keadaan darurat, dikasih petunjuk sama Allah Ta'ala tanpa membatalkan sholat. Ketika melihat Nabi Muhammad berpaling, otomatis mereka semuanya ikut berpaling. Malik tok bu, sholatnya gak batal. Lek awake dhewe malik sak batal-batal ya. Jadi sahabatnya Nabi malik tok gak pakai batal. Akhirnya gimana? Nabi Muhammad tetap jadi imam sholat, tapi beliau yang asalnya di depan sendiri jadi di tempat paling belakang. Tapi Nabi Muhammad tetap menginterupsi, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, iktidal, Allahu Akbar, sujud, terus sampai akhir sholat, dan gak ada satupun yang sholatnya itu batal. Niki, orang kalau sudah tatapun, tahtadun, tarbiyah syudun, nggih. Orang kalau sudah takwanya mantap, nggih. Petunjuknya dari Allah Ta'ala juga mantap, maka tahu persis apa yang harus dilakukan. Awake dhewe panggah bingung, arep ngene bingung, arep ngono bingung, arep pindah omah bingung, arep gawe klambi apa lo bingung, nggih. Pakai baju apa hari ini bingung. Sesok nggih ngoten malih, sandal apa hari ini bingung nek. Bingung terus uripe nggih. Kenapa? Karena takwanya kita enggak mantep, sehingga petunjuk dari Allah Ta'ala juga enggak mantep. Nggih, arep nyekolahne anak bingung, anake arep mlebu kuliah bingung-bingung kabeh pokoke. Nggih. Mungkin-mungkin sama Allah Ta'ala ketakwaan kita ditambah, kebaikan kita ditambah, keyakinan kita ditambah, agar kita hidup tanpa kebingungan, agar kita hidup ngerti tahu persis apa yang dilakukan, ngerti tahu persis harus bagaimana, harus kemana, harus seperti apa, seperti para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini malam-malam, ini malam-malam mulia bu, nggih. Lailatul Nisf min Sya'ban, malam-malam menjelang setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Nabi Muhammad juga memerintahkan, nggih, idzakan Lailatul Nisf min Sya'ban, kalau datang malam Nisfu Sya'ban, fasumu naharaha. Katanya Nabi,
usahakan untuk puasa di siang harinya. Oke, lek iso, kalau bisa 13, 14, 15, lakukan 13, 14, 15. Kalau sekarang berarti Jumat, Sabtu, Ahad. Oke, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, itu 13, 14, 15. Kalau enggak bisa, ya kalau enggak bisa Sabtu, Ahad. Seperti yang dikatakan Nabi, sumu naharaha, puasalah siangnya. Puasalah siangnya ini, ya, puasalah siangnya ini menjelang malam nisfu Syaban dan hari nisfu Syabannya. Jadi malam 15-nya sama tanggal 15-nya. Nah, jadi 14 sama 15. Kalau enggak bisa 2 hari, ya, kalau enggak bisa 2 hari, sedino tok. Tanggal 15 itu tadi. Tapi makruh Bu, karena ini kita nepatinya Jumat, Sabtu, Ahad. Dan puasa menyendirikan salah satu hari ini dihukumi makruh sama para ulama. Misalkan harinya hari Senin, apa hari Selasa, 15-nya hari Selasa, apa hari Rabu, apa hari Kamis, boten apa-apa. Jangan satu tok ngambil tanggal 15-nya aja enggak apa-apa. Tapi berhubung ini nepatinya Jumat, Sabtu, Ahad, maka kalau puasa gandengkan dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Seperti itu yang diajarkan oleh para ulama. Dan kalau perempuan yang lebih penting lagi, pamit bojone dhewe-dhewe. Ora usah pamit bojone wong. Nggih. Pamit sama suaminya sendiri-sendiri ya. Saya mau puasa nisfu'an. Saya mau puasa tanggal 13 atau tanggal 14 atau tanggal 15. Nah, ini jauh lebih penting lagi ketimbang puasa itu sendiri. Ketimbang puasa itu sendiri. Jadi, katanya Nabi, puasalah siangnya puasa. Wa qumu lailaha. Oke, malamnya hidupkan dengan berbagai macam ibadah. Baca Quran, zikiran, doa, sedekah, nggih, sedekah. Nah, apapun yang bisa kita lakukan kebaikan-kebaikan malam nisfu Syaban lakukan di malam tersebut. Oke, lakukan di malam tersebut. Hukum apa? Innallaha yatanazzalu ila samai'id dunya fa inna. Nah, itu tadi. Oke, sekelumit dari seputar nisfu Syaban, nggih, seputar yang berkaitan dengan nisfu Syaban. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Sulamut Taufik. Nggih, Sulamut Taufik karya dari Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ila qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi udumihi fid dharain faslun min al-wajibatil qalbi al-iman billahi ma ja'ana Allahu al-iman bi rasulillah wa bima ja'ana rasulillah wa tasdiq wal yaqin. Nggih. Di sini kita sampai di bab yang membahas tentang kewajiban setiap hamba beriman. Ya, kewajiban setiap hamba beriman. Yang kitabnya masih ada di halaman 49. Lek wis kelendran, ya, saya enggak tanggung jawab. Ya. Halaman 49 di situ, ya, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan termasuk kewajiban hati setiap hamba beriman yaitu beriman dengan betul kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya dengan apapun yang datang kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, rasul-rasulnya, takdirnya, semuanya yang datang dari Allah taala kita yakini dan kita upayakan untuk terus nambah keyakinannya. Jadi kita yakini dan mengusahakan untuk terus bertambah keyakinan tersebut. Setelah itu disempurnakan dengan apa? Wal imanu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah. Percaya sama Nabi Muhammad dan meyakini dengan semua yang datang lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi percaya 100% dengan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kita tahu atau tidak tentang hikmahnya, mau kita ngerti atau tidak tentang apa yang dibaliknya, tapi percaya dan memahami dan mentaati apapun yang datang lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok umat Islam dilarang untuk makan babi? Ya haram, nggih. Tapi kan babi enak ini itu dan lain sebagainya. Enggak mereka. Allah taala mengharamkan, Nabi Muhammad juga mengharamkan. Mau ngerti atau enggak ngerti tentang apa yang dibaliknya, pokok
pokoknya dihindari dulu. Yang penting kita haramkan dulu, okay. Yang penting kita tidak melakukannya terlebih dahulu, okay. Nabi Muhammad mengharamkan, Allah Ta'ala mengharamkan untuk menasabkan seorang anak selain kepada bapaknya. Nyapo toh kok enggak oleh? Kalau anak angkat, kalau anak yang enggak punya orang tua, kalau anak yang gini-gini, wes bu, enggak usah ngenyang. Ini dilarang sama Allah Ta'ala. Ini akan menjadikan korat-karit terhadap nasabnya seseorang, akan memperkeruh, akan istilahnya bisa jadi terjadi kesalahpahaman di waktu yang lainnya ketika kita tidak memperjelas tentang hal tersebut. Okay. Jadi diharamkan sama Allah Ta'ala, mau kita ngerti atau tidak tentang hikmah dibaliknya, yang penting kita taati terlebih dahulu. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di malam Isra Mi'raj, okay, ketika Nabi Muhammad diundang sama Allah Ta'ala ke atas langit, turun, okay, turun, diceritakan sama umat yang ada, diceritakan kepada para penduduk Mekah, sebagian besar di antara mereka mendustakan apa yang diucapkan sama Nabi, sampai mereka mengatakan, ya Muhammad, coba angkat kakimu yang kanan, diangkat sama Nabi, angkat kakimu yang kiri, diturunkan kaki kanannya, diangkat kaki kirinya. Katanya laki-laki tersebut, angkatan dua-duanya. Katanya Nabi Muhammad, gak bisa, kalau saya ngangkat kaki dua-duanya ya mesti jatuh, nggih, saya pasti jatuh. Katanya laki-laki tersebut, kamu ngangkat dua kaki sekaligus saja gak bisa, apalagi naik ke atas langit, nggih, apalagi naik sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi sebagian besar orang mendustakan Nabi, bahkan sebagian yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad sekalipun tidak percaya. Wes iki kenemenen iki ceritane, nggih, kenemenen ini ceritanya, terlalu parah ini hayalannya Muhammad, terlalu parah. Mereka mengatakan kata-kata yang semacam itu. Baru sebagian di antara mereka mendatangi Sayyidina Abu Bakar sambil menceritakan, ya Abu Bakar, inna Muhammadan ra'a kada wa kada, wahai Abu Bakar, katanya Muhammad begini-begini naik ke atas langit, melihat ini, pergi ke Masjidil Aqsa, begini begitu dan lain sebagainya. Apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar? Law kana huwallazi qalahu, kalau itu yang mengucapkan adalah Muhammad, saya percaya 100%. Kalau itu keluar dari lisannya Muhammad, saya langsung beriman tentang hal tersebut. Bagaimana tidak, kalau hari-hari sebelumnya saya mempercayai setiap risalah yang turun dari Allah Ta'ala lewat perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu apa bedanya kalau itu terjadi sebaliknya? Istilahnya, gak menutup kemungkinan sesekali Allah Ta'ala akan ngundang nabinya ke atas langit. Cuman dibalik aja, yang biasanya dari Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sekarang Nabi Muhammadnya yang diangkat ke atas langit untuk dapat perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang mengucapkan adalah Muhammad, saya percaya 100%. Okay. Itu jawabannya Sayyidina Abu Bakar di saat banyak orang mendustakan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun yang harus kita gali itu rasa tersebut, rasa percayanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad jalan di padang Sahara, okay, di satu gurun pasir yang sangat luas, di situ Nabi Muhammad jalan sendirian, ketemu sama Arabi, okay, ketemu sama seorang laki-laki Badui yang baru pulang berburu dog. Dog niku kalau kita bahasanya biawak, okay. Jadi laki-laki tersebut barusan berburu biawak, dibawa di atas kurungan, diikat tangan dan juga kaki biawak tersebut dibawa, okay. Ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seperti biasa aktivitasnya Nabi Muhammad sehari-hari, gak ketemu satu orang pun kecuali didakwahi, gak ketemu siapapun kecuali diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad mulai mengutarakan kepada orang Arab ini tadi, kayak orang Badu ini tadi, hala antumin, kamu kenapa kok gak iman, kenapa kok gak percaya kepada Allah Ta'ala, gak percaya dengan arisalah yang datang kepadaku, kayak tak bacakan Al-Quran kalau kamu mau, tak
berikan bukti-bukti yang menunjang apa sampai hatimu ini yakin dengan iman yang saya bawa atau keyakinan yang saya bawa apa? Kamu pengen apa? Utarakan kepada diriku. Maka dikatakan Arabi tersebut menyepelekan Nabi Muhammad. Dia menulikan telinganya, enggak mau dengar apa yang dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Spontan keluar kalimat dari lisan laki-laki tersebut, ya Muhammad, undurilah hadadot, wahai Muhammad, lihat ini biawak besar yang baru saja saya dapat dari berburu ini tadi. Lau amanah hadadot umin bin, kalau biawak ini beriman kepada dirimu, saya juga akan beriman kepadamu. Jadi tantangannya si orang-orang Arab ini tadi, kalau biawak ini beriman kepada dirimu, saya akan beriman juga kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertamanya ngobrol sama laki-laki ini, ganti ngobrol sama biawak itu tadi. Rasulullah mengatakan kepada si biawak, ya dhab, ya ayyuhad dhab, wahai dhab, dipanggil sama Nabi. Keluar kalimat dari mulutnya si biawak ini tadi dengan kalimat yang sangat fasih, dengan bahasa Arab yang luar biasa fasih, dia mengatakan labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Marhaba ya Rasul. Saya menjawab salam darimu. Saya menimpali panggilanmu. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Langsung dengan kalimat tersebut. Setelah itu Nabi Muhammad nanya, ayyuhaddab, madza ta'bud, wahai biawak, kamu ini beribadah kepada siapa? Kamu ini nyembah siapa? Kamu ini beriman kepada siapa? Maka si biawak ini tadi mengatakan kepada Nabi Muhammad, si biawak ini mengatakan kepada Nabi dengan kalimat a'budullah alladhi arsyuhu fis sama. Saya beriman kepada Allah Ta'ala yang arasnya ada di atas langit, wasultanuhu fil ard, dan kerajaannya ada di atas muka bumi, wa anna jannata rahmatu wa fil jannati rahmatu, syurga diciptakan karena rahmatnya Allah, wa naru adabu, dan juga neraka diciptakan karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Muhammad nanya lagi, man ana ya dok, kalau saya ini siapa wahai biawak? Maka biawak itu mengatakan, annaka Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa rahmatullahi alal alamin. Kamu adalah utusan Allah, penutup para nabi, dan juga rahmat dari Allah Ta'ala untuk seluruh alam semesta ini. Masih ditambahi lagi dengan kalimat syaqiya man a'rada anka wa sa'ida man amana bika, akan selamat orang-orang yang beriman kepadamu dan akan celaka mereka-mereka yang memilih untuk berpaling darimu. Kaget membuatkan ini sing tukang biawak, pemburunya ini tadi, dia shock sampai terjatuh. Setelah itu begitu melihat si biawak saja bisa mengatakan dengan lisan yang fasih semacam itu, dia langsung mengangkat tangannya sambil mengucapkan kepada Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya beriman Allah Ta'ala sebagai Tuhan saya dan kamu sebagai utusannya Allah. Ini kejadian yang terjadi dan banyak terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mau iman ya akan beriman, yang mau mendustakan ya akan mendustakan. Yang mau iman akan beriman, yang enggak mau percaya mau dikasih lihat petunjuk seperti apapun, bahkan bulan terbelah sekalipun, mereka akan mengatakan sahara Muhammad ahyunana. Wes sihirnya Muhammad keterlaluan. Mata-mata kita semuanya disihir sampai bisa melihat bulan kebelah satu sama lain, berpisah menjauh satu sama lain, satu ke kanan, satu ke kiri, setelah itu balik lagi jadi satu. Orang kalau sudah enggak dapat hidayah dari Allah Ta'ala, buntu jalannya. Buntu jalannya, mau melihat Nabi Muhammad, ketemu sama Nabi Muhammad, bahkan hafal kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad, tapi
Tapi kalau enggak dapat hidayah, ya jauh dari yang namanya kebaikan, jauh dari yang namanya kebenaran. Yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan akhirat kita adalah iman 100% kepada Allah Ta'ala dan semua yang datang dari Allah Ta'ala, dan beriman kepada Nabi Muhammad serta apapun yang didatangkan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau biawak aja bisa iman, Bu, masa kita enggak? Kalau biawak aja, okay. Kalau kita lihat kalimat-kalimat yang dipilih sama biawak tersebut, kalimat, istilahnya kalau misalkan sekelas biawak, okay. Biawak hewan itu enggak dikasih akal, Bu, sama Allah. Dikasih cuman hawa nafsu aja, gak dikasih akal. Tapi dia bisa merangkai kata-kata yang indah, kata-kata yang pas untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya Islamnya orang ini tadi, Islamnya orang Badui ini tadi kan wasilahnya si biawak ini tadi. Yang jadi perantaranya adalah biawak ini tadi. Kalau biawak aja nyari kesempatan untuk bisa bantu dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masa kita enggak? Gini, masa kita enggak mau gerak? Masa kita enggak mau bantu? Padahal Nabi Muhammad sudah mengatakan dengan kalimat yang paling ringan, balighu anni walau ayat, ceritakan tentangku walaupun satu ayat. Sampaikan apa yang datang kepadamu walaupun cuma satu ayat. Jenengan baru bisa mengucap alif, ajarkan siapapun yang bisa diajarkan untuk mengucapkan alif. Jenengan bisa baru bisa surat Al-Fatihah, ajarkan orang lain surat Al-Fatihah. Jenengan baru menghafalkan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan lain sebagainya, ajarkan orang lain untuk membaca hal tersebut. Dan ditambah dengan yang lainnya, terus nambah. Yang biawak aja bisa bantu dakwahnya Nabi Muhammad, apalagi kita. Kita jauh lebih berhak, kita jauh lebih harus, kita jauh harus, jauh lebih penting untuk nyari kesempatan-kesempatan seperti itu. Karena hal yang paling gampang untuk nyari dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya lewat jalan dakwah, Bu. Okay. Lewat jalan dakwah. Guru saya Abid Segam itu sering kali beliau itu mengatakan, beliau itu sering kali mengucapkan, jalan pintas yang paling menyenangkan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lewat jalan dakwah, lewat jalan ngasih manfaat ilmu kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bahkan beliau selalu mengutip kalimat Nabi Muhammad itu, ana khairu mujazi, saya itu, Nabi Muhammad itu seseorang yang paling pintar di dalam membalas budinya seseorang. Kalau kita bantu dakwahnya Nabi, Nabi Muhammad mesti perhatian sama kita. Kalau kita bantu agamanya Nabi, Nabi Muhammadnya mesti ngasih porsi untuk memperhatikan kita. Bahkan sekecil-kecilnya porsi, katanya beliau, sekecil-kecilnya porsinya seseorang atau balasannya Nabi Muhammad untuk orang yang berjalan di jalan dakwah adalah ketika orang tersebut meninggal, insya Allah Nabi Muhammad yang akan menyambutnya, Nabi Muhammad yang akan nungguin dia, Nabi Muhammad yang akan bawa ruhnya, Nabi Muhammad yang akan menyelamatkan dia. Kalau yang sudah nungguin Nabi Muhammad, Bu, gak ada kekhawatiran lagi. Gak mungkin suul khotimah, gak mungkin kuburannya gelap, gak mungkin kuburannya sempit, gak mungkin di padang mahsyar disia-siakan sama Nabi, gak mungkin timbangan amalnya itu gak diperhatikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita perlu untuk membantu dakwahnya Nabi, entah pakai ilmu kita, entah pakai pikiran kita, entah pakai kalimat-kalimat kita, entah pakai jasa kita, entah pakai harta kita, entah pakai jabatannya kita, entah pakai apapun yang Allah Ta'ala berikan, amanatkan kepada kita, pakai itu semuanya untuk membantu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin-mungkin kita semuanya dikasih rahmat sama Allah Ta'ala, dikasih ampunan sebanyak-banyaknya oleh Allah Ta'ala.
dikasih porsi perhatian dari perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, diselamatkan kita, diridhoi kita, diistiqomai kita, diberkahi hidup kita, dikasih keluasan rezeki kita, dikasih kebaikan dunia akhirat untuk kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, kita pengen hidup bersama mereka dengan gembira di dunia, hidup juga di akhirat nanti dengan rasa gembira. Di tempat yang tidak ada penyesalan lagi, di tempat yang tidak ada kesedihan lagi, di tempat yang tidak ada kegundahan lagi, semuanya dilepaskan. Dengan lepasnya kita dari alam dunia ini, mungkin-mungkin yang tersisa dari akhirat kita adalah kegembiraan. Mungkin-mungkin yang tersisa dari akhirat kita adalah pundi-pundi pahala. Mungkin-mungkin yang tersisa dari akhirat kita adalah keindahan demi keindahan yang tidak akan pernah kita temukan keburukan-keburukan lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, panjangkan usia kita di dalam taat kepadanya, ngasih kita barokahnya dunia dan juga akhirat, ngasih kita porsi untuk bisa ngamalkan apapun yang jadi warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir usia kita mungkin Allah taala ngasih kita husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang indah, kematian yang penuh dengan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.